UMNO dah tenggelam, pilih calon jadi dalam UMNO ni nak buat apa? Garanti kalahnya. Betul tak? Kapal dah nak tenggelam dah. Mana dia punya presiden ni? Mana dia? Kok mana dia pergi? Katanya dia melalui apa? Rawatan. Kat mana? Di mana pemimpin UMNO? Sebab tu kalau di sini kat belakang ke ada kawan-kawan lama saya orang UMNO, lupakanlah UMNO. Apa hukumnya? Harus. Mungkin juga sunat agak. Dapat pahala. Tan Sri Muhyiddin dan fatwa-fatwanya berpisah tiada. Macam-macam fatwa beliau keluar, tem berceramah tau. Haram, harus, wajib, semua ada. Alah, biasalah, nak ikat undi punya masal. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin keluarkan fatwa harus untuk ahli UMNO meninggalkan parti itu. Menurutnya, tindakan itu wajar dilakukan kerana UMNO sudah hancur akibat perbuatan presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Macam PRK pulai lepas, keluar juga fatwa haram jika mengundi Suhaizan Kayat, calon Pakatan Harapan masa itu, di hadapan 1,000 ahli penyokong Perikatan Nasional. Ada lagi, pada Februari lalu, beliau turut menyeru ahli UMNO tinggalkan parti kerana tindakan berkenaan disifatkan sebagai satu ibadah. Jelasnya, langkah itu adalah satu perbuatan yang meninggalkan kemungkaran dan menegakkan kebenaran. Tapi kan, Tan Sri Muhyiddin sebelum ini dah mengaku fatwa-fatwa semua itu hanya mantik politik, memberi semangat kepada pengundi. Ha. So, faham-faham je lah.